kalau korang tak pasti apa, organel tu, organel apa tu, like RQ. Lepas tu dia kata nyatakan bilangan P jika sel ini menjalani fotosintesis, jalani mitosis. P tu apa? Sitoplasma. Jadi satulah. Satu sebab dia apa, mitosis ni kan pembahagian nukleus kan menjadi dua kan. Tapi kalau dekat skema ni dia nak kata kromosom, ha, boleh jugalah kalau korang nak tulis, ikutlah korang. Kalau kromosom kata lah, bilangan dia ada 6 sebab mitosis kan sama kan bilangan dia. Apa yang tak buka skrin eh? Tak tulis soalan ni. Lepas tu kita tengok chapter 3, movement of substances across the plasma membrane. Rajah 3.1 menunjukkan satu sel tumbuhan dalam Weh, Afi, keadaan mana normal. soalan kau? Cakap lah. Dah cakap, Tak nak ulang balik. Tak, ulang dari chapter 3 je. Ya, D kan. Tak, D ni korang dah boleh ke? Dah, di dah. Oh, tu je. Ah, chapter 3, movement of Ulang, substances ulang D, across the ulang D. plasma membrane kan. Jadi dia kata, Raja 3.1 menunjukkan yang mana, yang mana? D. Yang mana? D, D. Yang mana? Ni dia kata terangkan apa yang berlaku kepada penghasilan enzim luar sel jika Q dan R tiada. Tengok Q tu apa? Q tu jasad Golgi, R tu jalinan endoplasma kasar. Jadi kita bagilah fungsi tapi kita bagi dalam negatif lah. Kita kata jika R tiada, protein yang disintesis tidak dapat diangkut keluar Q. Kan apa? Jika R tiada, protein yang disintesis tidak dapat diangkut keluar. Lepas tu kita tengok Q. Q tiada, protein tidak dapat dimodifikasikan. Lepas tu kita tengok E. Jalani mitosis. Jadi bilangan P tu apa? Dia tanya sitoplasma. Jadi sitoplasma satu lah sebab mitosis ni pembahagian nukleus bukan sitoplasma. Kalau sitoplasma tu cytokinesis tu. Lepas tu kita tengok chapter 3, movement of substances across the plasma membrane. Rajah 3.1 menunjukkan satu sel tumbuhan dalam keadaan normal dan dua keadaan sel itu apabila direndam di dalam larutan sukrosa yang berlainan keadaan. Lepas tu dia suruh namakan P, Q dan R. P itu dinding sel. Pilihlah. Tu dapat 3 markah. Lepas tu tengok 3. Nyatakan keadaan Y sel tumbuhan itu. Nampak Y tu dia macam bulat-bulat sikit kan. Jadi kita kata segar atau dalam bahasa Inggeris turgid. Lepas tu B. Terangkan bagaimana keadaan X dan Y sel tumbuhan itu berlaku. Nampak X tu macam biasa je kan, tak ada perubahan. Yang Y tu ni ada air masuk dalam dia ni. Jadi kita yang ni dia ada apa, dalam dia hipotonik. Jadi kat luar tu hipotonik, dia masuk lah dalam kan. Jadi kita tengok keadaan X. X yang ni tau, yang ini ni X. Bagaimana keadaan X berlaku? Larutan luar sel adalah isotonik. Kan dekat, kan dekat sini kan ada air kan? Isotonik kan sama kan?
Jadi pergerakan Jadi air masuk keluar tu sama. Jadi kita kata gimana tu? pergerakan Pergerakan air air masuk masuk keluar tu dan sama keluar keadaan pada yang kadar yang sama. oh. Mantap vi, mantap, mantap vi, mantap, mantap vi, mantap. Rasa tu. Lepas tu. Lepas tu Y pula. Y ni dalam ni banyak zat terlarut tau. Oh. Dalam ni banyak zat terlarut tau. Oh. Luar dia luar lah, dia luar. Luar. Luar ni yang banyak, banyak air. Ih, mantap, mantap. Mantul. Mantul, Fik, mantul. Mantul, Fik, mantul. Jadi air tu dia masuk lah dalam kan. Mantul. Jadi air tu masuk dalam sel. Jadi kita kata lah, oh. larutan luar sel adalah hypertonik terhadap apa, terhadap subsel. Maksudnya terhadap luar ni apa, terhadap subsel. Maksudnya nah, luar ni, luar tu apa, hypertonik terhadap subsel. Baik. Lepas tu air akan meresap dari pasal hipo pula. Nah, kau hipo. Luar tu apa, hypertonik terhadap subsel. Lepas tu air akan meresap dari hipo. Eish. Fik, kau jangan jap. Aku aku dah, kau dah minta aku. Aku dah. Kejap lah. Kejap lah. Nimak kau. Asal lah. Enjoy, mat jam, enjoy. Apa? Apa? Tak, aku dah habis lah. Aku kau jadi, aku jadi Afiq, aku panas sikit. Joy. Lai lai. Kola. Aku kau pakai info. Fik, buka kipas ni. Apa hal pula? Pula. Buat apa? Tak asal bersembang ni. Tak asal bersembang ni. Sekarang kelab bayu. Sila, sila. Hola. Korang ni asal. Luar sel tu adalah hypotonik terhadap tap sel. Jadi air meresap dari luar sel ke dalam sel secara osmosis. Perkataan osmosis tu kena ada kau. Oh. Okey. Okey. Nampak aku osmosis. Asyik mendek. Asyik mendek. Dia muka sikit dia muka. Dia kata satu bahan kimia telah merencatkan proses respirasi di dalam sel-sel rambut akar tumbuhan itu. Gerakan kesan ke atas pengangkutan ion mineral ke dalam sel-sel rambut akar itu. Lepas tu dia kata ni tau, apa, respirasi terencat. Jadi kalau respirasi tu terencat, tak dapat hasilkan tenaga kan. Lepas tu kita kata pengangkutan aktif tak dapat berlaku. Ion tidak diangkut ke dalam sel. Dapatlah dua markah. Ah, lepas tu dia kata Raja 3.2 merupakan pertumbuhan layu. Apa? Apa? Atas je, atas. Ulang balik Vic, kau lagi cari air tu. Tak. Yang ah tu, yang keadaan Y. Keadaan Y. Ah, alamak. Oh, ni silap. Afiq, nak screenshot je tu. Ya, tu kau tayar. Afiq, yang tu hipo ke hyper? Ah, hipo, silap. Ah, hipo. Tulis Fik, tulis. Oh. Tulis. Dek ah. Benda aku nak habis ni. Asal dulu dah nak habis. Nasro, jangan lupa kirim kamera. Apa cikgu? Apa cikgu? Kau ajar, kau ajar. Apa benda tu? Kau tak gila. Kirim kamera. Oh, okey. Tengah cek. Kenapa semua bergema ni? Cek ku yang bergema. Eh, kau je, kau jangan cakap. Kau pindah je. Ha, ke dalam sel. Secara osmosis. Ha, tu. Screenshot. Ah, screenshot lah. Eh, Joy. Kalau berani screenshot lah.
Aku tak ni. Lepas tu Raja 3.2. Ni sebenarnya kan? Ni soalan yang tu. Soalan yang kalau tak apa tak siap tak ada masuk makmal. Weh, kau gagal kau. Weh, kau ajar, weh. Lampang air, weh. Betul. Yang kau tak buat tu. Aku ni hilang. Okey, okey. Ni Raja 3.2 menunjukkan satu tumbuhan layu setelah diberikan baju yang berlebihan. Dia suruh lukis satu raja berlabel yang menunjukkan keadaan sel daun bagi tumbuhan itu. Kita tengok ni keadaan plastik kan. Jadi air tak cukup air kan. Kalau look ya. Label. Yang tengah ni nukleus. Label. Yang tengah ni nukleus. Pastu ni membran plasma. Ni biru. Membran plasma. Pastu yang ni sitoplasma. Pastu ni vakuol. Lepas tu pergi chapter 4, chemical composition of the cell. Raja 4.1 menunjukkan tindakan enzim trace. Ke atas substrat P. Namakan P dan Q. P ni glukosa. Yang ni boleh jadi glukosa dengan fruktosa. Alah tulislah sendiri, malah tulis balik. Lepas tu tindakan enzim sukrase ke atas substrat P adalah spesifik. Terangkan pernyataan ini, tapak aktif yang spesifik, maka substrat yang mempunyai bentuk molekul yang sepadan dengan enzim sahaja dapat bergabung dengan molekul enzim tu. Lepas tu kita tengok B2. Berdasarkan Raja 4.1, nyatakan dua ciri enzim sukrase yang lain. Biasa enzim ada ciri ni apa? Enzim tidak boleh dimusnahkan pada akhir tindak balas. Tindak balas enzim adalah spesifik. Enzim ada tapak aktif yang spesifik. Lepaskan semua kenangan ini. Lepas tu kita tengok C. Apabila sepotong apple didedahkan kepada udara. Sejenis enzim dalam apple akan memulakan tindak balas kimia yang menyebabkan apple bertukar kepada perang. Lepas tu Raja 4.2 menunjukkan pematian yang dibuat ke atas potongan apple sebelum dan selepas satu rawatan yang diberikan. Bahagian X direndam di dalam alkali dan bahagian Y direndam di dalam air suling. Yang ni letak dalam air suling. Yang ni ke alkali. So dia kata kan direndam di dalam udara. Dia kalau macam pasal ni dia kita cerita pasal apa pengoksidaan lah. Dia macam dalam apple ni kan ada enzim tau. Kalau enzim dalam apple ni didedahkan kepada oksigen, dia akan melakukan proses pengoksidaan lah. Jadi dia akan membuatkan kulit apple tu, bukan kulit apple tu, isi apple tu jadi warna perang. Asal ni Fik? Asal jadi perang? Sebab dalam ni kan, dalam ni kan ada enzim tau. Kalau apple ni terdedah kepada udara, yang ni dia yang ni dia kena alkali tau. Dia tak ada, yang X tu kena alkali. Jadi tak ada, dia macam tak terdedah kepada udara kan. Tak ada udara, tak ada oksigen. Yang ni ada oksigen tau. Oksigen masuk ke dalam kan, buat proses pengoksidaan kan. Jadi nampak tu yang sebelah ni, dia dah tukar colour perang. Okay, lepas tu. Jadi,
Nah, soalan C1 berdasarkan soalan ajar 1.2 terangkan pemerhatian anda. Ajar 1. Jadi kita bagi dulu pemerhatian. Bahagian X kekal sama. Bahagian X kekal sama. Bahagian Y tu daripada bagi tahu pemerhatian dulu. Okay. Lepas tu bahagian Y bertukar kepada coklat. Lepas tu kita terangkan lah. Keadaan alkali ni dia tak sesuai untuk enzim. Keadaan neutral sesuai untuk enzim. Jadi alkali menetralkan enzim. Jadi enzim tu dia tak dapat lah buat apa proses pengoksidaan tu. Jadi enzim okay, dia aku baca skema. Aku baca skema ni pening tau. Dia cerita dia macam ni lah. Kalau apa skema? Skema. Alah entah. Dia cerita dia macam ni lah. Kalau alah entah. Siapa yang lag tu? Dengar double sound. Dengar double sound. Dengar double sound. Jadi apa bahagian Y tu dia terdedah kepada oksigen. Jadi oksigen tu dia akan bertindak balas dengan enzim tu. Sebab tu ada warna oranye tu. Korang boleh cakap bahagian Y terdedah kepada oksigen, maka oksigen akan bergabung dengan enzim melakukan proses pengoksidaan. Tu lah jawapan dia. Faham ke? Tunjuk ni persamaan kimia. Tak ada. Hey, kau ni kang. Tahu kalau kau tengok ni apa buku teks form 4 kan ada dekat Bersurat. Kata 55 perenggan kedua. Snap. Senang kau nak snap kau tengok. Aku tak ada buku tu. Kita tengok C2. Terangkan satu rawatan lain. Surat 155. Perenggan kedua. Baris. Perenggan kedua. Kalau nak tengok ah. Lepas tu kita tengok terangkan satu rawatan. Kalau benda ni baris, apa? Baris. Perenggan kedua bang, perenggan kedua. Eh kau ni ha. Afiq ni irap je. Ni kan proses pengoksidaan kan. Jadi kita nak apa? Elakkan potongan apple tu bertukar perang. Jadi kita nak halang proses pengoksidaan. Jadi kita boleh apa? Letak bahan anti pengoksidaan. Apa tak nama dia ni? Antioksidan tu. Letak je bahan yang jayap. Ada dua cara. Korang boleh rendam apple tu dalam air panas. Jadi enzim tu kan bertindak balas dengan apa? Dengan oksigen kan. Sekarang ni kita nyah aslikan enzim tu dengan rendamkan apple dalam air panas. Jadi enzim akan tenyah asli, tiada proses pengoksidaan. Atau yang cara kedua, boleh lah salutkan hirisan apple tu dengan gula ke, dengan minyak. Lepas tu enzim takkan terdedah kepada udara, proses pengoksidaan pun tak berlaku. Kira ada dua lah. Satu, korang boleh rendamkan apple dalam air panas sebab enzim nanti akan tenyah asli kan, sebab dalam base suhu optimum kan. Lepas tu yang cara kedua, korang bagi lah tahu salut apple dengan gula atau minyak. Jadi takkan terdedah kepada oksigen, proses pengoksidaan tak berlaku. Tu yang nombor dua ni. Faham ke? Ke tak faham? Faham. Lepas tu kalau tak akali? Laju pancing. Dia yeah, fitur benda je kan macam. Tak, kali dah letak tau. Ada dua je cara. Okay. Lepas tu kita tak ni. Chapter 5 ni. Nyatakan jenis pembahagian sel yang ditunjukkan. Mesti lah mitosis kan, sebab
Yang dua-dua ni kan, bilangan kromosom dia sama tau, yang dua-dua ni. Bilangan kromosom dia sama. Lepas tu dia hasilkan dua je anak sel. Kalau meiosis, hasilkan empat. Jadi kita tulis lah jenis pembagian sel, mitosis. Oh. Lepas tu berikan dua alasan sebab apa? Bilangan kromosom yang sama dengan sel induk. Lepas tu menghasilkan dua sel anak. Apa? Sel induk, oh, sel induk menghasilkan dua sel anak. Nah, tu lah jawapan dia yang untuk A2 tu. Lepas tu B, terangkan kepentingan proses tersebut terhadap organisma hidup. Menambahkan bilangan sel untuk pertumbuhan sel, baiki sel yang dah rosak boleh. Banyak lagi lah. Lepas tu untuk C pula ni, dia suruh lukis untuk satu sel tumbuhan yang mempunyai haploid sama dengan, apa, diploid sama dengan 4. Lukis sel tersebut dalam kotak di bawah untuk menunjukkan pelakuan kromosom dalam peringkat metafasa 1. Jadi kita kata, kita lukis kan. Kalau dalam meiosis, dia mesti ada kromosom homolog kan, buat macam ni. Jadi lukis lah. Ada 4 kromosom, jadi 2 kromosom homolog tu dia berada pada satu khatulistiwa. Lukis lah macam tu. Kenapa ada yang macam hitam putih hujung tu kan? Sebab apa, profasa satu dia ada apa yang silang apa benda tah tu? Silang bangkah. Bukan, ada dia punya nama tu. Cari dia tukar genetik apa tah. Proses pindah silang, proses pindah silang. Yeah. Pastu kita tak C2. Terangkan kejadian semasa metafasa 1 yang menyumbang kepada variasi. Kromosom tersusun secara rawak. Lepas tu E, dia kata meiosis tidak terkawal mengakibatkan penghasilan gamet dengan bilangan kromosom yang tidak normal. Namakan satu penyakit yang disebabkan oleh pembagian meiosis yang tidak terkawal. Jadi kita tulis lah sindrom Down, Klinefelter dengan Turner. Sebab yang ni meiosis tau, bukan mitosis. Kalau yang sel tidak terkawal, apa, yang mitosis tu baru cancer lah. Cancer kita cerita pasal mitosis yang tidak terkawal. Dia akan hasilkan banyak sel, lepas tu sel-sel tu bersaing dengan sel-sel sekeliling dia. Jadi dia serap nutrien lah, tu yang bahaya. Lepas tu dia bentuk tumor, satu gumpalan tisu yang merosakkan sel lain. Tapi yang ni dia kata apa? Meiosis tidak terkawal. So kita tulis lah sindrom Down, Klinefelter dengan tu. Kena. Oh. Lepas tu habis. Ada yang tak faham ke? Tak ada. Mantap, bi, mantap. Ada soalan? Ada soalan? Tak. Ada soalan tak? Tak. Tak ada. Tak ada. Okay, good. Penerangan yang bagus. Penerangan yang bagus. Nanti ada masalah. Okay. Boleh kita teruskan? Sebelum kita teruskan, jangan lupa key in kehadiran dekat link yang saya berikan. Mindat pun mindat. Saya mindat. Ha? Saya mindat. Mindat ada? Ada. Oh kamu punya. Okay. Teruskan. Aisyah. Assalamualaikum. Dengar tak? Dengar. Nutrisi, nampak tak?
Nampak. Waduh. Nampak kan? Nampak. Kalau laju sangat ke, tak jelas ke, tersekat ke, bagi tahu tau. Okay. Okay. Okay, first soalan dia tanya, bagi tahu ini pengangkutan nutrien ke hati dan sel badan. Namakan XYZ. Ini kalau X daripada usus kecil, dia pergi ke hati, glukosa. Kalau macam berlebihan ke apa, semua tu kat, kat hati kan, glukosa. Faham ke? Lepas tu, kalau Y, kalau berlebihan, dia jadi urea. So, mestilah protein kan. Protein ni, asid amino. So, Y ni jawapan dia asid amino. Okay, kalau Z pula, dia akan pergi ke sel badan. So, ada tiga je. Kalau dah ni glukosa, ni asid amino ni mestilah asid lemak dengan glycerol. Yang tu dapat. Dapat. Okay, lepas tu, tu soalan first. Lepas tu dia suruh lukis dan label keratan memanjang satu daripada unjuran jejari tersebut. Bila dia kata unjuran jejari, bila dia kata unjuran je, kita dah tahu tu virus. So, mana nak lukis? Lukislah macam ni. Dah lukis, yang pentingnya bahagian atas ni, bahagian bawah ni macam tak penting sangat. Bila dah lukis, kita lukis ni satu markah. Satu lagi markah kena label lah. Label ni sel epitelium, kapilari darah, blood test. Tiga ni kena ada. Ini dua markah. Faham ke? Faham. Lepas tu, nyatakan proses yang berlaku dalam unjuran jejari, dalam virus lah. Proses yang berlaku dalam virus, proses bagilah tahu apa-apa yang jadi. Resapan ke, resapan ringkas ke, resapan berbantu ke, apa-apa yang sesuai. Lepas tu, nyatakan satu ciri unjuran jejari yang dilukis dalam B yang membantu proses untuk berfungsi dengan cekap. Bila dia kata macam tu, dia bagi tahu dia setebal satu sel ke, ada banyak kapilari darah ke. Tapi kena bagi tahu contoh, kalau dia setebal satu sel, kena bagi tahu untuk apa, mudahkan resapan. Kalau dia banyak kapilari darah, kena bagi tahu luas mukaan, kena bagi tahu untuk apa. Minta satu je kan, faham ke? Okay, lepas tu dia kata kalau nutrien Y ni berlebihan, tak boleh disimpan dalam badan dan dipecahkan dalam hati oleh satu proses. Namakan proses tersebut. Nutrien Y ni tadi asid amino. So kalau kita nak pecahkan asid amino, dia punya proses pendaaminan. Satu proses dia tu je, pendaaminan. Soalan next, dia kata namakan sistem nutrien Z diserap oleh sistem peredaran yang berbeza dari nutrien X dan Y. Namakan sistem peredaran yang terlibat dalam pengangkutan nutrien X dan Y. X dan Y ni glukos dengan asid amino kan. So sistem peredaran dia sistem peredaran darah. Tu je jawapan. Sistem peredaran darah. Lepas tu disuruh huraikan bagaimana nutrien Z masuk semula ke dalam sistem peredaran darah tadi yang kita beritahu. Macam dia masuk balik, yang ni susah sikit. Kalau kita tak tahu nutrien Z ni apa, tak payah bagi tahulah, tak payah sebut. So kita bagi tahu je. First kali nutrien Z ni kan tadi asid lemak dengan glycerol kan. So bagi tahu nutrien Z ni dia mula dia menyerap masuk dalam laktil. Dia menyerap masuk, tak ada. Dalam laktil. Lepas tu dalam laktil dia menyerap masuk dalam laktil sini. Lepas tu lepas dia dah menyerap masuk dalam laktil, laktil-laktil ni akan bergabung jadi salur limfa. Bila dia dah jadi salur limfa, kandungan limfa tu akan disalurkan dalam duktus limfa kanan dengan duktus torak. Yang tu kena ingat lah.
Yang ni macam complicated sikit. Faham ke? Faham ke? Oh. Tak faham eh? Tak. Kalau okay, kita tanya macam mana Z ni masuk semula ke dalam sistem peredaran darah? First, macam mana dia daripada Z ni asid lemak dengan glycerol kan? Asid lemak dengan glycerol ni dia first dia masuk dalam dia meresap dalam laktel. Dia melalui dia meresap dalam laktel. Lepas tu laktel-laktel ni akan bergabung jadi satu salur limfa. Salur limfa. Ni laktel-laktel akan jadi salur limfa. Salur limfa. Dia memang bergabung ke? Dia bergabung. Eh, kalau benda tu bukan satu joy. Kalau salah betul kan? Okay, dia bergabung jadi satu salur limfa. Lepas tu kandungan limfa tu, dalam salur limfa ni, kandungan limfa tu akan disalurkan ke dalam duktus limfa kanan dengan duktus torak. Faham ke? Lepas tu bila dia dah dia akan kandungan tu akan dikembalikan balik dalam salur darah. Apa? Dalam aliran darah. Faham ke? Faham okay. Ke? Next kan? Bab 7, respirasi. Yang ni senang sikit lah. Menunjukkan dua individu P dan Q. P ni dia tengah cergas, Q ni rehat. So first ditanya proses R. Proses R ni untuk individu yang tengah cergas. So bila dia cergas, proses dia respirasi anaerob. Sebab tak ada, dia tengah cergas kan, so tak cukup oksigen. Respirasi anaerob. Proses S ni dia tengah rehat, so respirasi aerob. Dapatkah? Dapatkah? Okay. Okay, lepas tu diminta tuliskan persamaan bagi proses S. Proses S, respirasi aerob. Respirasi aerob ni kalau dia minta persamaan, tulis je daripada, dia daripada apa jadi apa. Tak perlu tulis huruf-huruf tu. Maksudnya, tulis dia punya bahan glukosa campur oksigen jadi karbon dioksida dengan air. Itulah lah kalau glukosa tambah oksigen, aero, karbon dioksida tambah air. Yang tu je. Tak perlu tulis dia punya glukosa tu CH berapa, tak perlu tulis. Dia tenaga ke Aisyah last tu? Ha? Tenaga? Kalau nak tambah tenaga pun boleh. Kalau nak tambah, ada tenaga, tulis kena tulis tenaga. Lebih baik kita tulis dia punya bilangan lah, bukan bilangan, tulis 2898 kilojoule. Dapat ke? Okey, dapat. Okay. Lepas tu, dia kata terangkan dua perbezaan antara proses R dengan S. R dengan S, okey, banyak je kan perbezaan dia. Bila dia minta perbezaan, kena tulis manakala A, manakala B. Contoh proses R ni tak ada kehadiran oksigen. Manakala proses S ada kehadiran oksigen hadir. Contoh. Ataupun proses R ni dia menghasilkan asid laktik. Tapi proses manakala proses S tidak menghasilkan asid laktik. Ataupun kita boleh bandingkan dia punya penghasilan tenaga. Proses R ni dia menghasilkan kurang tenaga, manakala proses S menghasilkan banyak tenaga. Pilihlah mana-mana yang senang ingat. Minta dua. Dapat ke? Okay. Kalau Aju cakap tau. Kalau Aju Aisyah. Ya? Yeah? Yeah? Kalau yang perbezaan tu boleh ke buat kotak? Kalau perbezaan, tak pastilah, tapi
Pasti lah. Tak boleh kan? Tak, rasa macam tak boleh. Sebab yang yang boleh buat kotak dekat AC punya bahagian tu boleh buat kotak. Ini tak boleh tu. Oh, okay. Okay, next kan soalan D. Rajah menunjukkan struktur pernafasan ikan. Lepas tu ni struktur pernafasan mamalia. Dia tanya apa X. X ni dah terang lagi bersuluh. Insang lah kan. Tulis je insang. Lepas tu dia tanya, nyatakan dua ciri struktur X yang menjadikan ia struktur pernafasan yang baik. Bagi tahu, bagi tahulah dia punya apa penyesuaian. Ada banyak lamela dengan filamen untuk tingkatkan luas permukaan. Tak pun banyak kapilar darah untuk untuk pertukaran gas respirasi yang cekap. Tak pun filamen nipis supaya resapan gas lagi mudah. Mana-mana yang boleh. Dia kalau penyesuaian ni selalunya benda yang sama je. Samalah semua penyesuaian. Penyesuaian insang, penyesuaian kebanyakannya sama. Faham ke? Faham. 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 Okey, lepas tu dia minta terangkan tiga adaptasi yang terdapat pada struktur yang ditunjukkan dalam 7B. Ni sama dia minta penyesuaian juga. Ni apa benda? Ni? Alveolus. So penyesuaian dia sama. Okay. Banyak kapilar darah. Tapi kena bagi tahu untuk apa? Untuk untuk luas, untuk pertukaran gas lebih mudah ke? Untuk gas larut lebih mudah ke? Dia benda yang sama je. Luas permukaan besar, dinding lembap, setebal satu sel, nipis, nipis. Benda-benda yang sama je. Kena bagi tahu juga. Yang ini soalan ni senang kan? Rasa. Faham ke? Faham, faham. Okay. Next, bab 8. Ekosistem dinamik. Ditunjuk kita nitrogen. Lepas tu ditanya sebatian J, K, L. J ni daripada nitrogen. Lepas tu dah jadi J. J jadi K, K jadi L. So contoh dari nitrogen ke J. J ni mestilah amonium kan, sebab nitrogen. Lepas tu first dia akan jadi amonium. Dari amonium dia akan jadi nitrit. Dari nitrit dia akan jadi nitrat. Dari nitrat dia akan jadi nitrogen balik. So J ni amonium, K ni nitrit, L ni nitrat. Dapat ke? Dapat ke? Memang macam tu. Ah, memang macam tu. Kenapa Joy? Dia mantul. Joy apa Joy? Sekejap kan? Sekejap kan? Macam mana tu? Dia memang macam tu. Kalau kita hafal Rajah ni, kita lagi senang lah. Ada dalam buku ke? Dia tak. Sebenarnya Rajah dia lain-lain beza. Kalau yang macam ni ada tulisan je. Kadang-kadang ada gambar sekali. Oh, okay. Tapi sebenarnya dia punya, tapi alur, aliran dia sama je lah. Buku tak ada je. Buku tak ada je. Hafiz snap, Hafiz. Gambar dia warna. Kau nak snap apa? Yang jadual ni. Jadual benda. Kau cakap dalam tu ada. Buku teks. Dalam buku teks macam ni rasanya. Macam ni. Buka ya, nak screenshot. Buka. Saya nak buka. Buka. Tak. Lagi, dah. Aku dah screenshot. Buka. Alah kau. Tekan ni ke? Cakap buka. Teruskan. Kau ni je main aje. Kat mana tadi? Kat sini. Okay. Namakan organisma X dengan Y. Bila dia tanya
X. Okay, X ni dia tukar amonium jadi nitrat. Y dia tukar nitrat jadi nitrit. Tapi dia minta nama, so tak boleh letak dia bakteria penitritan ke, tak boleh letak macam tu. Kena bagi jenis je lah. So setiap satu tu lebih elok kalau hafal lah satu nama. Contoh organisma X ni tukar amonium jadi nitrat, Nitrosomonas SP. Itu nama dia. Dapat ke? Nama pendek. Nama yang pendek eh. Nama pendek. Aduh, kau ni je. Kau ingat apa je? Kau ingat manusia je. Macam Nasrul jaga Joy. Aduh. Kalau dalam buku, selalunya dia bagi yang satu. Rasanya dia bagi satu tu je kot. Eh, kau ni je. Ya, tak payah Joy. Tak payah Joy. Kau buat tak dengar. Nitrosomonas N-I-T-R-O-T-R-O. Kau diam boleh Joy? T-R-O-S-O-M-O-N-A-S. SP jangan lupa letak. Kalau tak letak salah. Okay. SPM ke? Ya Allah Akbar. Salah. Okay, lepas tu Y ni contoh dia Nitrobacter. Nitrobacter. N-I-T-R-O-B-A-C-T-E-R. SP. Dapat ke? Dapat. Lepas tu, nyatakan dua mikroorganisma yang boleh mengasimilasikan nitrogen di udara menjadi sebatian J. Dia yang nitrogen di udara, dia nak minta ni lah pengikat nitrogen ni. Jadi sebatian J. Lepas tu dia ada dua. Boleh pilih lah mana yang nak hafal. Satu, Noctos SP, N-O-S-T-O-C SP. Ataupun Rhizobium SP, R-H-I-Z-O-B-I-U-M SP. Dapat ke? Yang SPU kena tu, kena tulis sengit ke? Ah? Kan ada yang macam apa tau, kena tulis sengit ke, tulis yang macam Itali apa tu kan. Tak payah eh? Tak payah. Tak payah. Tulis Itali, tak payah tulis. Oh, sengit. Okay. Tak payah. Jadi baik kau diamnya. Lepas tu kat mana tadi? Allahuakbar. Kau ni. Terangkan secara ring. Dia minta dua kan? Tulis dua lah. Selain tu ada azotobacter, ada cyanobacteria. Mana-manalah cari. Lepas tu terangkan secara ringkas bagaimana nitrogen dalam haiwan boleh ditukarkan kepada sebatian J. Nitrogen dalam haiwan jadi amonia. Mula bagi tahulah nitrogen dalam haiwan tu ada dekat mana. Ada dalam contoh haiwan, dia makan tumbuhan kan. So nitrogen tu akan ada dalam protein dia. Lepas tu bila haiwan mati ataupun dia buat perkumuhan, dia punya najis tu ataupun badan dia akan diuraikan oleh mikroorganisma pengurai. Itu satu lagi point. Lepas tu bagi tahu bakteria pengurai tu akan uraikan jadi amonia. So amonia tu akan kembali ke amonia tu kat mana tadi? Astagfirullahaladzim, lupa dah. Salah. Okay. Nitrogen tu, okay semula eh. Nitrogen tu dalam protein. Dalam protein haiwan. So bila haiwan tu mati, badan dia, protein dia akan diuraikan oleh mikroorganisma pengurai. So, mikroorganisma pengurai ni akan uraikan protein tu, nitrogen tu jadi amonia. Tu ada tiga point. First point bagi tahu nitrogen tu ada kat mana. Second point bila dia mati dia diuraikan. Lepas tu urai tu jadi apa? Tu point ketiga. Tapi kau nak teruskan jadi dua point boleh je. Okay, dapat ke? Sebab ni dua markah je. Ke laju sangat? Hello? Laju lah.
laju. Nak ulang ke? Betul-betul lah. Betul lah. Tak payah, tak payah. Nak ulang ke? Setiap saya tak payah. Namakan? Tak payah ulang sah, tak payah. Tak payah ulang. Okay, namakan organisma Zat dan terangkan secara ringkas bagaimana ia menyeimbangkan kitaran ini. Kitaran ini tu kita nitrogen lah. Organisma Zat diminta. Organisma Zat kat sini yang daripada nitrat dia jadi daripada nitrit dia jadi nitrogen. So organisma Zat ni bagi tahu je bakteria pendenitritan. Kalau dari nitrit jadi nitrogen pendenitritan. So macam mana dia tukarkan nitrit jadi pada penerangan dia dia bakteria pendenitritan ni akan uraikan nitrat. Yang ni nitrat. L ni nitrat. Okay, bakteria pendenitritan ni akan uraikan nitrat dalam tanah kepada nitrogen dan oksigen. So, sebab ni tiga markah kan. Sini kita dah bagi satu. Penerangan dia kena panjang sikit lah. Lepas tu, sebab dia tanya bagaimana dia seimbangkan kitaran ini. So, bila dia dah tukarkan nitrat tu jadi nitrogen dengan oksigen, so nitrogen tu akan kembali semula ke atmosfera. Faham ke? Tak faham yang tu. Yang tu tak faham. Ni bab apa ni? Okay. Ni bab 8. Bab 8. Nitrogen. Okay. Dia tanya. Hantar Jafiq. Okay. Apa fungsi, apa organisma Zat? Lepas tu macam mana dia seimbangkan kitar nitrogen? Organisma Zat kat sini. So dia tukarkan L ni nitrat kepada nitrogen balik. Organisma Zat ni bakteria pendenitritan. Tu memang dah macam tu lah. Bakteria pendenitritan. So bagi tahulah penerangan dia macam mana dia dia uraikan nitrat kepada nitrogen dengan oksigen. So nitrogen tu akan kembali semula ke atmosfera. Tu je. Okay, boleh eh? Okay, ni last eh. Oh. Bab 9. Ekosistem terancam. Okay, sini dia bagi satu gambar aktiviti manusia yang menjejaskan alam sekitar. Nyatakan dua bahan X. Bahan X dia tunjuk kat sini daripada ni gambar P ni gambar apa? Okay, gambar dia tebang pokok kan? Gambar dia tebang pokok kan? Lepas tu Q ni kubis yang kilang-kilang kan dia keluarkan. Kubis yang kilang-kilang kan dia keluarkan asap semua tu. So boleh bagi tahu apa-apa je bahan yang kalau macam dari kilang ni ada karbon dioksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, karbon monoksida. Kalau dari P ni kan kalau contoh tebang pokok kan nanti banyak karbon dioksida. Apa-apa je dua daripada tadi. Ana ulang, karbon dioksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, karbon monoksida. Lepas tu dia tanya, apakah fenomena yang berlaku yang diakibatkan oleh bahan X? So kalau banyak bahan tadi, contoh sulfur dioksida, akan berlaku kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau. Kalau macam gambar rajah ni kan, nampaklah macam gambar rajah macam gambar. Macam gambar rajah yang ada matahari, lepas tu ada tunjuk pasal sinaran dia. Sayangnya gambar rajah ni pasal kesan rumah hijau. Lepas tu ditanya bagaimanakah kesan rumah hijau ni berlaku? Fenomena B berlaku. Macam mana dia berlaku? First, ni kan cahaya matahari. Okay. First, cahaya matahari masuk dalam atmosfera bumi. Dia masuk satu point. Lepas tu
sebahagian pancaran matahari ni akan dipantul balik ke atmosfera. Lepas tu, pancaran matahari tu diserap oleh bumi. So menyebabkan permukaan bumi panas. Tiga markah. Ataupun Ulang. Okay, contoh cahaya matahari masuk dan memasuki atmosfera bumi. Lepas tu kebanyakan pancaran cahaya matahari diserap oleh bumi menyebabkan permukaan bumi panas. Itu tiga point. Dapat ke? Dapat. Okay. Lepas tu dia minta dua kesan fenomena kesan rumah hijau ke atas alam sekitar kan. Dua kesan. Kesan dia pemanasan global. Pemanasan global. Lagi kalau pemanasan global, perubahan iklim. Suhu bumi meningkat tu pemanasan global lah. Lepas tu pencairan ais dekat kutub. Paras air laut meningkat. Mana-mana yang sesuai lah. Yang ni senang kan. Lepas tu dia minta langkah-langkah kawalan untuk mengurangkan fenomena DB. Kalau kita tanya, kalau kita jawab peningkatan suhu bumi, kenalah bagi langkah yang sesuai untuk peningkatan suhu bumi. Contohnya, jawapan yang boleh jawab contohnya macam tanam semula pokok lepas tebang, tak pun hadkan penebangan hutan. Yang mana-mana yang sesuai lah. Kita langkah-langkah kan. So rasanya kena bagi dua sebab dua markah. Dapat ke? Kalau kalau yang pencairan ais kat pencairan kutub, ais. Langkah dia. Pencairan ais. Yang tu pencairan ais tu sebab suhu bumi meningkat juga. So sama je dia punya langkah dengan cara nak hentikan peningkatan suhu bumi. Tanam pokok. Hadkan penebangan pokok. Sama je. Okay, dapat ke? Boleh. Cair sebab bumi makin panas. Kenapa bumi panas? Sebab tak ada pokok. Okay, next eh. Raja Smilet menunjukkan sebatang sungai yang mengalir. Lepas tu, ni kawasan dia lah. Berikan maksud BOD. Okay, maksud BOD ada dalam buku lah, boleh cari. Maksud dia kuantiti oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisma untuk mengurai bahan organik dalam air. Itu memang maksud dia. Kena hafal. Dapat ke? Kena salin ke? Dapat. Dapat. Okay, maksud BOD. Lepas tu dia tanya, nyatakan hubungan antara nilai BOD dengan tahap pencemaran air sungai. BOD ni yang kita nak guna untuk sukat pula, nak tentukan tahap pencemaran dia kan. So nilai BOD ni, dia punya nilai dia perlukan oksigen tu. So kalau nilai BOD tinggi, pencemaran tinggilah, menunjukkan macam dalam air tu ada banyak organisma. Mikroorganisma, so dia perlukan lebih banyak udara. So maksudnya kalau banyak mikroorganisma, tinggilah pencemaran dia. So hubungan dia, semakin tinggi nilai BOD, semakin tinggi tahap pencemaran air sungai. Itu je, guna semakin-semakin. Dapat ke? Dapat. Okay, dalam daripada jadual 93, air sungai di zon manakah paling tercemar? Macam nak tahu paling tercemar, nilai BOD dia paling tinggi lah. So ni T sangat tinggi. So zon T paling tercemar. Nyatakan dua bahan yang menyebabkan air sungai paling tercemar di zon. Zon yang kita sebut tadi, zon T kan. Zon T ni, ni R, S, TU. T ni kawasan perumahan kan. So bagilah tahu dia punya bahan sama ada macam bahan organik ke
pesticide ke, bahan kumbahan ke, nitrat ke, fosfat ke, apa-apa je yang buatkan tercemar. Kalau nak senang guna pesticide ya, pesticide, bahan kumbahan, bahan organik. Dia minta dua, so bagi dua. Next, huraikan perubahan populasi bakteria dalam zon yang anda nyatakan. Dalam perubahan populasi bakteria dalam zon T, menyai air sungai yang paling tercemah dalam zon T tadi. Perubahan dia, populasi bakteria dia mestilah makin meningkat kan sebab dia tercemar. So, populasi bakteria dia makin tercemar, tu perubahan dia. Maksudnya populasi bakteria dia meningkat. Meningkat ataupun bertambah. Lepas tu ni tiga markah, so kena bagi huraian lah. Kenapa dia tercemar? Sebab sungai dicemari oleh bahan-bahan tadilah, bahan bahan organik ataupun pestisida ataupun bahan kumbahan. Lepas tu oksigen dalam air, bekalan oksigen dalam air tu pun sikit lah. Sebab dia, dia orang guna banyak organisma dalam air tu perlukan banyak oksigen. So oksigen dalam air tu sikit. Bekalan, bekalan oksigen yang diperlukan banyak. Kan banyak. Dapat ke? Oh. Dapat ke? Dapat. 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 Itu cara untuk dapat mengurangkan pencemaran air. Ha, yang ni apa-apalah yang sesuai. Hentikan aktiviti pembuangan bahan dalam sungai, rawatan sisa kumbahan, cakap pasal kempen pun boleh, kuatkasakan undang-undang, apa-apa jawapan je. Lepas tu, pada pendapat anda, adakah air sungai air sungai ini sesuai digunakan oleh penduduk sebagai sumber air di rumah? Air sungai ini, sungai inilah. Sungai ini, satu sungai ini. Jawapan dia tak sesuai. Sebab tak sesuai lah sebab nilai BRDD tinggi. So huraian dia tak sesuai sebab dalam air tu ada banyak mikroorganisma. So bila banyak mikroorganisma boleh menyebabkan penyakit. Dia tak beritahu markah. Kalau nak bagi nama penyakit, antara penyakit dia penyakit tahun. Dapat ke? Dah habis. Dah. Ada apa pun yang penyakit nak tahun, yang penyakit nak tahun tu apa dia? Penyakit. Nah, kalau nak bagi penyakit lain boleh. Ada nak tanya ke? Mana-mana? Tak ada. Tadi Midat nak tanya tadi Midat. Ada soalan? Ada. Soalan. Okay, terima kasih Aisyah atas penerangan. Okay, ada siapa-siapa lagi ada masalah yang lain? Tak ada. Masalah yang lain? Tak ada. Okay, tak ada. So next class online kita hari Ahad. Tak ada. So next dan juga online kita hari itu Aim Fahana. Itu part 5. Yang lain-lain semua saya buat dekat Telegram sahaja. Ada masalah okay lain? Tak ada. Okay. Itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, Afiq. Terima kasih.